nama saya Leni Madriani, peserta PPG PAI Batch 2 IAIN Takengon. Dengan ini, saya akan mempraktikkan uji kinerja dengan materi meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
berkaitan dengan hal tersebut. Selanjutnya, silakan kalian berkelompok terlebih dahulu sesuai dengan yang sudah ditentukan di awal. Masukin Mekah.
pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Selanjutnya silakan. Hari itu 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Selanjutnya silakan. Kelompok 5, pertanyaan dari Letisa, tolong sekali lagi dijelaskan apa yang dimaksud dengan Fathu Mekah. Membebaskan kota Mekah. Ya, silakan mengerjakan LKPD dari LKPD yang sudah Ibu persiapkan. Terhadap penjajahan Wahibia yang disepakati 6 Hijriah, sikap keteladanan yang
Bandung Mekar adalah sikap pantang menyerah dan rendah hati serta keroyong kaum muslimin sehingga dapat bersatu dan memiliki kekuatan yang akhirnya dapat mengalahkan kaum kafir. Ada yang mau ditanyakan? Hikmah apa terjadinya di balik Putu Mekah? Hikmahnya adalah kaum muslimin bersatu sehingga memiliki kekuatan untuk mengalahkan kaum kafir Quraisy. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Kelompok 5, pertanyaan dari Letisa, tolong sekali lagi dijelaskan apa yang dimaksud dengan Patu Mekah. Membebaskan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Tetapi perjanjian tersebut dikhianati Allah.
Oh, pas gitu, tadi udah tidak cicing balikan lagi no eta. Alhamdulillah pelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang berguna untuk diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembelajaran atau materi tentang Haji Wada. Apa? Tentang Haji Wada. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa membaca.